Welcome everybody to the session on people and peat, livelihoods in context. So this session will be mixed, as you understand, between Bahasa and English. So please get prepared with a headset, and we will have translators here. So it is my pleasure and honor to invite five panelists. Some are practitioners, some are researchers, and I would like you all to come up here. It is first a farmer, Mr. Slamet from Jambi. Very welcome up on the stage. We have Ibu Tita, the head of the Marine and Fishery Office in Palembang, South Sumatra. Government official, very welcome, Ibu Tita. We have Ibu Atik, one of the researchers who you will recognize from the film. You have one more person. We have Ibu Hesti, who, if you looked very careful on the film, you actually also saw her there. So Hesti, you are welcome on the stage. And we have Pak Olia, also welcome to the stage. So please take your seats and we will get started with the discussions. And we will do it like everybody will give a 5 minutes introduction, depending on their background. And then we will have some questions to the panel and we will open up to all of you. So please prepare questions. Microphones will be circulated in the room so you really can get a chance to interact with the panel. So I would like to ask, is everybody having working headsets? You will have, okay. So I would like to start with you, Pak Slamet. Yeah. So I would like to see your comments on this film. Do you recognize it from your area? What is your perception? So please share your experiences from Jambi, because you are coming from the areas of the film. So what has changed? What do you recognize? So on. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Selamat atau nama lengkap Selamat Supriyadi. Saya berasal dari dusun Sukomakmur. Tepatnya yaitu Beram Hitam, Kecamatan Beram Hitam, Kabupaten Tanjab Barat, Provinsi Jambi. Saya di Provinsi Jambi itu adalah pengelola lahan gambut, yaitu lahan gambut itu yang saya kelola bersama anggota kelompok tani, dan nama kelompok tani saya adalah kelompok tani Makmur Jaya. Itu bersama rekan-rekan kami di situ seluas areal yang kita garap kurang lebih 602,7 hektar. Di situ pada awal mula kami memiliki atau menggarap lahan itu, kami sama sekali tidak tahu bahwa lahan itu adalah lahan kawasan. Memang betul kami orang pribumi, tapi pada awalnya kami masuk ke situ tidak ada istilah pemberitahuan bertanya kepada staf pemerintah. Setelah kami masuk di situ, setelah kami beraktivitas di situ, melakukan penembangan dan penanaman, baik itu penanaman sawit, ada sekarang ada jelutung, ada pinang, ada kopi,
barulah kami dapat teguran dari instansi pemerintah. Ternyata lahan yang kami garap itu, yang kami duduk itu adalah lahan kawasan HLG, kawasan yang terlarang. Seperti bapak-bapak, saudara-saudara semua lihat tadi, keadaannya begitu. Untuk kami lebih istilahnya bisa beraktivitas di situ, banyak hal-hal yang sangat mengganggu, Bu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tapi semuanya berjalan dengan lancar karena kami menyadari dan kami mengerti bahwa keberadaan kami situ salah. Dan dari solusi pemerintah memberikan bapak-bapak atau yang berada di areal HLG ini, kami tidak bisa istilahnya mengusir begitu saja. Karena dia tahu, kami jelaskan, keberadaan kami di areal itu bukan hanya sekedar itulah berjalan masuk menerbang, tidak. Betul kami di areal sekitar HLG itu, tapi ada kami sangat bergantung di situ. Kami sangat membutuhkan itu, kami sangat membutuhkan penghasilan ekonomi dari areal di lahan gambut itu. Terus untuk berjalannya solusi dari instansi pemerintahan, dia tidak menyuruh atau tidak menyilakan, tapi tolong lahan yang sudah digarap atau yang sudah ditanami dijaga. Dengan catatan Bapak, kami persilahkan tinggal di situ, tapi ikut aturan kami. Yaitu aturan, ada beberapa yang perlu diikuti oleh kami yang berada di area lahan itu. Seperti penanaman jenis-jenis pohon, di situ ada yang sudah kami coba tanam seperti jelutung, seperti mangga, ada durian, ada nyato, dan ada juga seperti buah pala. Itulah salah satu yang bisa membuat kami bisa nyaman dan tenang berada di situ. Untuk sementara ini. Dan untuk kelanjutannya, kami berada di area lahan gambut itu kurang lebih sudah dari tahun 97. Dari 97, itu tanaman sawit sudah ada yang berusia sampai 7 sampai 9 tahun. Dan ada juga yang baru dalam tahap penanaman perawatan. Selama kami berada di areal itu, pernah terjadi kumpling antara kami dan dinas instansi kehutanan yang sangat menggoyahkan kami yang berada di beraktivitas di situ. Tapi dengan adanya pendamping, yaitu memberi ruang terbuka di antara kami dengan instansi kehutanan untuk saling menerima dan mengerti bahwa keberadaan kami, dia harus mengerti kenapa kami bisa di situ, dan di kehutanan pun dia bisa terima keadaan kami karena kami menceritakan sedetil-detilnya keberadaan kami. Kami yang ada di areal lahan kawasan itu, pada dasarnya dengan dinas kehutanan tidak saling memojokkan dan tidak saling menyalahkan. Karena itu satu-satunya jalan yang bisa membuat kami bisa hidup beraktivitas di lahan kawasan itu. Dan yang sedikit mengganjal artinya nih, yang memberi kurang support kepada rekan-rekan lain. Dari tahun 2009 kami sudah ada mencoba penanaman jelutung. Dari 2009 sekarang 2017, jadi kurang lebih 6 tahun. Itu kalau dilihat dari diameternya sudah 30 cm. Jadi untuk petani di situ, sebagian dari tanaman apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita sudah lakukan, sudah bisa untuk diproduksi. Yang jadi kendala bagi kami adalah di mana dan dengan siapa kami akan menjual atau mengepul hasil daripada jelutung itu. Nah, kalau sejenis tanaman lain seperti sawit, pinang itu lancar. Cuman yang kita dari instansi anjuran, aturan yang diberikan kepada kita Dinas Kehutanan, jelutung untuk sementara ini yang kita jalani yang bakal produksi.
Kunskiskian, Bu, dari saya itu aja dulu. Makasih. So thank you very much and for sharing your experiences and also for challenging the researchers here. So I'm sure they will come back and discuss also not only how to suggest what to produce in the peat areas, but also how to develop the value chain and the market. So thank you very much. And from this, I would like to move over to the first researcher, Ibo Atik, who is actually the person behind the video you just saw, finding long-term solutions in degraded peatlands. So I would like to ask you, Atik, what is sort of the most positive example of transformations in livelihood that you experienced in Jambi, and what is still the main challenge to address? Okay, thank you, Ibu Ingrid. I mean, if we look at the livelihood transformation, the positive side of livelihood transformations in peatland areas, I think we have to also zoom in our eyes or observation to some parts of peatlands only. Because like what the case with Pak Slamet and his farmers colleagues, this case happened since, you know, back to 1970s or so, that communities considered the land as a wasteland, as an abandoned land, and they started to cultivate for various reasons. So, and mostly, at least what I know and I experienced myself, they actually occupied the fringe of peatlands, the shallow peatland areas, in which they could manage into developing into small ditches and then establishing different cash crops. The examples, like the case of Jambi, includes coffee, areca nut, coconut. Actually, it started with coconut in the area. So I think in that sense, it shows the positive sides of how at least this zoom in area of peatlands can actually transform livelihoods in a positive way. But of course, then the challenges comes into when, you know, disaster came, and then the more a massive utilization of peatlands came into existence, and then I think there are several issues that need to be addressed, and probably not directly linked to what actually has been in practice for decades. I think that's sort of the main thing. And the challenges, I would say in terms of the current livelihood or the past livelihoods have been quite dynamics, and they could manage the livelihoods options by themselves. In the case of coffee markets and then areca nut, as we know that they all have quite established markets. But then with the emerging commodities, which should be in line with the restoration principle or the sort of sustainable practice principles, I think the challenges are actually to guard these local communities with enabling conditions, including like what Pak Slamet mentioned, the marketing aspect. So I think that's one of the challenges. The others also the capacities. In our experience, strengthening the capacities of the farmers, building trust, and trusting them in the beginning, we should trust them that they actually meant well. They didn't really mean to violate the law from the beginning. And then building trust and socializing and doing capacity strengthening in order for them to be able to survive. I think those are still some successes, but also some challenges as well. Thank you. Yeah. So thank you, Atik, for sharing that. So from Jambi, we will move to South Sumatra, but we will not only
move to South Sumatra, we will look at this into a little bit broader context, because as you see on the in the big picture behind, which I mean is from Kalimantan, but still valid for peatlands, in the peatland landscapes, we don't only have the peat itself, we have a lot of water, we have rivers, which means there are river banks, there is water, can be marine water, it can be fresh water, depending on where we are. And it can also, like at the fringes of the peat, as Atik mentioned, also be other soil types. So if we look at the whole picture and livelihood options for sustainable development of peat, of landscapes where peat is a part, we get some different perspectives to discuss this afternoon. And I will turn the microphone to Ibu Tita, who is representing the Marine and Fishery Office of the province of South Sumatra. So, because of course, more water in the peatland means more fish. So what is your perspective on the sustainable development of the peat areas, and what are the opportunities for farmers and fishermen with further expanding, living on fish and other products from the water? Welcome. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan menjelang sore, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Berkaitan dengan lahan gambut yang ada di Sumatera Selatan, tentu saja berkaitan dengan perikanan, khususnya perikanan perairan umum daratan, kemudian perairan laut juga akan sangat berpengaruh berkaitan dengan penghidupan daripada perikanan dan nelayan-nelayan tangkap maupun juga pembudidaya ikan. I think the translation should go, I mean I think it's functioning now, isn't it? So sorry for this, yeah. So please go ahead, yeah, because we didn't have any translation. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, kami akan mencoba, Ibu dan Bapak sekalian, karena pada prinsipnya di lahan-lahan gambut yang ada di Sumatera Selatan berkaitan dengan perikanan belum ada penelitian yang dilakukan secara resmi oleh ikraf maupun yang lain. Tapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan potensi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi izinkan kami mengemukakan bahwa Provinsi Sumatera Selatan itu mempunyai 17 kabupaten dan kota, di mana perairan umum daratan, di mana di sana ada sungai, kolam, danau, rawa, dan seterusnya, itu di sejumlah 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan dengan luasan kurang lebih 2,5 juta hektar. Nah, ini merupakan luasan perairan umum daratan berdasarkan hasil penelitian Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan itu terluas di Indonesia, bahkan juga di Asia Tenggara. Kemudian yang mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang di perairan laut itu hanya ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana luasannya berkisar hanya 844.700 hektar. Nah, ini Bu dan Bapak sekalian, mohon izin sekarang berkaitan dengan hal tersebut, memang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bahwa di sana di Sumatera Selatan, karena hasil dari penelitian tadi tahun 2008 hanya ditunjuk Pusat Penelitian dan Pengembangan SIFDEC, Ibu, jadi Southeast Asian Fisheries Development Center, itu ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dari sana diharapkan Ibu dan Bapak sekalian ada hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perairan umum daratan dan tentu saja dikaitkan dengan lahan-lahan gambut yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kita mengetahui bersama bahwa hasil penelitian itu pada umumnya adalah bersifat laboratorium,
katakan demikian. Oleh sebab itu perlu diuji coba, dan kami pun mencoba untuk memperjuangkan kembali untuk mendirikan pusat diklat perairan umum daratan yang ada juga di Sumatera Selatan. Ini hal awal tentunya ya yang sangat sangat membahagiakan, karena ini nantinya hasil-hasil penelitian tadi akan diuji coba tentu saja di pusdiklat tadi sebelum diterapkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu Ibu dan Bapak sekalian, itu yang berkaitan tentu saja dengan budidaya atau aquaculture atau mungkin silvofishery. Jadi kalau tidak salah kaitannya dengan wanamina, karena di sana juga ada wananya, jadi hutan-hutan mangrove begitu, kemudian yang menghasilkan ikan yang tentu saja terletak itu pada umumnya di pinggir-pinggir laut, pesisir pantai, dan pesisir perairan umum daratan. Nah ini sebetulnya yang kita harapkan betul, walaupun data belum begitu klop begitu berkaitan dengan hal ini, akan tetapi ini diharapkan adalah untuk meningkatkan penghidupan masyarakat, tentu saja nelayan, kelompok pembudidaya ikan, dan juga kelompok-kelompok pengolah dan tentu pemasar, agar supaya nantinya penghidupan akan menjadi meningkat, walaupun berkaitan dengan lahan gambut yang konon katanya tidak bisa diolah. Oleh sebab itu, di sana nantinya Ibu dan Bapak sekalian, menurut hemat kami, kalau seandainya di sana di silvofishery tentu saja, tentu akan kita harapkan bahwa caren atau kanal itu berjarak kurang lebih 500 meter atau setengah kilo dari pinggiran sungai atau pinggiran pantai. Kemudian tentu saja berkaitan dengan pembudidaya ikannya, yaitu biasanya adalah tambak-tambak atau kolam-kolam, begitu Ibu dan Bapak sekalian, sehingga di sana diharapkan itu tidak merusak juga hutan lindungnya atau mangrovenya, dan di sana nantinya diharapkan akan bisa meningkat pendapatannya oleh kawan-kawan kita nelayan maupun pembudidaya ikan. Demikian juga di lahan gambut semacam kemarin di Sepucuk dan seterusnya, yang di sana juga dibuat kanal. Tentu saja diharapkan bahwa memang kanal-kanal yang ada di sana itu bisa dicuci, artinya dibersihkan agar supaya pH-nya menjadi normal begitu. Jadi antara 7 sampai 8. Karena pada umumnya di dalam lahan-lahan gambut yang belum ada pencucian, tidak ada hubungannya dengan sungai atau dengan laut atau pasang surut, itu pada umumnya pH-nya adalah rendah begitu Ibu. Jadi ini Ibu dan Bapak sekalian, pada umumnya yang kami jumpai itu adalah pH-pH yang di tanah-tanah gambut itu kalau tidak ada pencucian berhubungan dengan sungai atau perairan-perairan yang ada di dekatnya itu hanya berkisar 2,8 sampai 3. Jadi asam sekali, sehingga dengan demikian harus dilakukan teknologi-teknologi tertentu yang pada akhirnya pada kanal-kanal atau caren tersebut bisa ditebari ikan yang tentu saja khas Sumatera Selatan. Diharapkan adalah demikian, karena khas Sumatera Selatan tentu saja sesuai dengan habitatnya, akan tetapi ini pun juga mempunyai batas-batas tertentu. Kalau masih terlalu asam, tentu saja tidak bisa ditebari dengan ikan-ikan. Walaupun itu khas Sumatera Selatan, yang berdasarkan penelitian itu berjumlah kurang lebih 233 spesies. Nah ini Bu dan Bapak sekalian, di dalam PowerPoint yang kami sodorkan, jadi mungkin nanti akan bisa Bapak dapatkan, tentu saja mohon izin Ibu dan Bapak sekalian dalam bahasa Indonesia begitu, itu ada beberapa contoh analisa usaha yang bisa dilakukan baik di silvofishery, kemudian kolam-kolam pembudidayaan ikan yang dibuat tentu saja, dan juga hal-hal lain yang tentu saja di sana akan meningkatkan penghidupan daripada nelayan, kelompok pembudidaya ikan ataupun kelompok-kelompok pengolah dan pemasar.
Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, tentu hal ini akan berkaitan sangat erat dengan sarana-prasarana yang ada di daerah-daerah tersebut, sehingga dengan demikian ini pun akan memperlancar rantai pemasaran yang akan dilakukan oleh dari hasil-hasil perikanan tersebut. Kita tahu persis bahwa pusat-pusat produksi perikanan itu terletak di daerah-daerah yang terpencar-pencar atau di pojok-pojok yang pada umumnya itu sarana prasarananya itu masih kurang. Sehingga dengan demikian kalau seandainya nanti Ibu dan Bapak sekalian atau ada investor dan seterusnya, ini tentu saja akan berkaitan dengan hal-hal yang demikian. Akan tetapi Ibu dan Bapak sekalian, khusus untuk Sumatera Selatan tentu saja, khusus untuk perairan umum Ibu dan Bapak sekalian, ini ada beberapa hal yang perlu kami laporkan di dalam kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, bahwa ikan-ikan di dalam berkaitan dengan pembudidayaan ikan maupun penangkapan, baik yang dari perairan umum daratan maupun laut, itu saat ini bisa diserap oleh pasar. Walaupun harganya barangkali tidak begitu tinggi, akan tetapi juga tidak begitu rendah, karena tentu saja ini sehingga dengan demikian insya Allah bahwa di sana memang tidak menimbulkan inflasi. Jadi kondisinya adalah demikian. Sementara ini Ibu dan Bapak sekalian, Ibu moderator yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, terima kasih. It is really interesting to listen to you and see how complementary picture you give of opportunities in peatland areas, complementing Pak Slamet very well, and that we can see what my conclusion from this is, that we really need to get the local people, the communities, the farmer and fishermen to really deal with and be responsible in managing both the land and the water, because it's really sort of a strong interaction between the water management and the management of land. And I know myself, I did my PhD on the acid sulfate soils, which we have in many parts of the world. So I know very well what you talk about, and I also know very well that if farmers working with government, local government, but also managing both water and land together, because then it is your own interest to manage the pH levels, the fish, and the trees and crops at the same time. So thank you very much for broadening the perspectives here today. From this, I will move over to Ibu Hesti. Your specialty is trees, forests, and tree domestication. And I know that you have been working on to try to find out and see which plants and trees can actually grow with a little bit higher groundwater table than is usually the case. So how can we keep up the water table to have good quality water for Ibutita's fish, and at the same time use the land for trees, crops, or something. So the word is yours. Thank you, Ibu. Terima kasih, selamat siang. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Indonesia. Sudah ada translator ya. Kondisi di Tanjung Jabung Barat, mengapa kami melakukan penelitian di Tanjung Jabung Barat, ini karena kita melihat adanya empat stage landscape transformation dari hutan, forest degradation, kemudian ada lahan pertanian, dan kemudian ada forest rehabilitation, ada peningkatan tegakan hutan kembali. Ini sangat menarik di Tanjung Jabung Barat khususnya, walaupun juga dapat kita jumpai juga di daerah-daerah lain, di misalnya di Sumatera Selatan maupun di Kalimantan Selatan yang sudah pernah saya lihat. Di Tanjung Jabung Barat ini pada saat hutan alami memang ada tanaman hutan yang dapat tahan hidup di gambut, yang memiliki memang daya adaptasi tinggi terhadap hutan gambut yang berawa, yang
tergenang bahkan. Kemudian pada saat degradasi dilakukan penebangan hutan, tutupan hutan berkurang, kemudian sampai terjadinya pembukaan lahan, penanaman tanaman-tanaman pertanian seperti yang dilakukan oleh petani di sini, menanam kopi, menanam pinang, sawit. Dan kemudian ada inisiasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada saat itu untuk melakukan rehabilitasi hutan lindung gambut dengan penanaman jelutung. Jelutung memang merupakan jenis tanaman asli hutan gambut yang memiliki akar adventif sehingga dia bisa tumbuh pada genangan air yang tinggi. Selain itu juga banyak jenis-jenis lain yang juga dapat hidup pada tinggi muka air tanah yang tinggi, pada genangan yang tinggi, pada kondisi gambut yang direwetting, tidak hanya jelutung tetapi juga nyatoh seperti yang tadi Pak Slamet jelaskan bahwa juga sudah mencoba menanam nyatoh, ada juga balangiran bisa untuk diperoleh kayunya, ada juga purun. Tadi Pak Edi pada sesi awal menjelaskan rumput purun yang bermanfaat bagi bisa untuk tikar, bahan anyaman, ada juga jenis-jenis yang menghasil pangan atau buah yang dapat dikonsumsi. Jadi tidak hanya jenis-jenis tanaman pertanian yang memerlukan drainase gambut yang dapat kita tanam. Domestikasi jenis tanaman hutan seperti jelutung sudah dilakukan di Jambi, tidak hanya karena perintah dari pemerintah, tetapi juga ada inisiasi dari masyarakat lokal seperti yang ada di dapat jumpai di Senyerang, di Rawasari. Di sana petani dengan inisiasinya sendiri mereka memperbanyak jelutung, kemudian menanam lahan mereka dengan tanaman-tanaman kehutanan. Dan hal ini juga terjadi di Kalimantan Tengah, petani juga menanam tanaman-tanaman hutan di lahan mereka sendiri, karena pada zaman dahulu, beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hanya menyadap jelutung saja, dan bahkan lebih besar keuntungan itu daripada menyadap karet. Dan harapan itulah yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki motivasi untuk menanam tanaman jelutung khususnya. Sayang sekali pada saat ini pasar jelutung tertutup, tidak ada pasar. Padahal pohon tegakan hutan jelutung yang sudah ditanam sudah siap sadap, seperti yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Slamet. Jelutung yang memproduksi hasil itu tanpa perlu ditebang pohonnya, mungkin ada pasar. Kita perlu membangun pasar itu kembali, membangun sektor industri hulu, sektor industri hulu yang dapat membantu petani untuk memasarkan produknya. Untuk peningkatan kapasitas petani juga masih memerlukan bantuan untuk bagaimana mengolah getah. Kalau menyadap mereka sudah memiliki keahlian, bagaimana memprosesnya masih perlu pelatihan, karena tidak semua petani penanam jelutung dulunya adalah penyadap. Yang memiliki pengetahuan itu biasanya yang dulunya adalah penyadap. Oleh karena itu, kegiatan restorasi dan rehabilitasi lahan gambut tidak hanya menanam saja, dan juga membuat sekat kanal di mana petani nelayan juga dapat menabur bibit ikan, tetapi juga diharapkan juga dapat membantu petani membuka pasar agar produk-produk hasil restorasi, hasil rehabilitasi dapat dijual, dapat memberikan keuntungan secara langsung kepada petani. Demikian perspektif dari saya, terima kasih. Thank you, Ibu Hesti. And I think we should also say, and maybe you should tell everybody, that you have been involved in writing a book where actually is gathering the experience from growing trees, maybe plants,
in areas with high water table. So maybe you just say some words about the book, who it is for, and also where people find it, because I know it is on the internet, so we should make sure it's coming into the websites of this conference. But just maybe some words about that, because I think it's very useful. I already wrote a book, Prospect Paludiculture Ecosystem Gambut Indonesia. It is in Bahasa Indonesia. Actually, our foyer has a booth outside there, and there are some books. I have no idea whether is this still available on the booth or not, but you can download it for free in the Forda website or in the internet. And in the book, it is described about the paludiculture practice in Indonesia, which already done a few years ago, but the terminology of paludiculture just now. We have identified some prospective species for paludiculture based on their benefit, like producing fruit, producing latex, timber, and for conservation. This is for free. You can download it. Thank you. And as you have heard from several of the people in the panel, they are all the time coming back to the products and the opportunities. Is there a market or not? Is there a value? What does the value chain look like? Is the market local? Is it national? Is it global? And I think we really would like to know more about this, because it seems very critical for a sustainable long-term development in the landscapes where peat is an essential part. So, Olya, what do you want to tell us? Thank you, Wingrid. Several slides I would like to show you about the alternative livelihoods and development options in terms of markets. And we are focusing more, we are now not zooming in, but zooming out, since we are speaking landscape scale. So what happens after rewetting? As several of the panelists mentioned, that the Jelutung market is closed. Well, it's actually, we have an opportunity at the moment, because one of the companies, PT Sampit in Sampit Central Kalimantan, is now working on the development of the Jelutung market. As you can see on the slide, that we still have chewing gum manufacturers in Singapore and Japan, Lotte. They are still urging to find edible gums from everywhere in the world, especially from Jelutung in Indonesia. And we can see there that the Jelutung market is actually rising in terms of the growth rate, but the production of Jelutung here, in this case in Jambi, has decreased rapidly. And now I don't think that we have the exact data on how many in tons Jelutung is actually being produced there. We also have Gemor value chain here for the mosquito coil and incense manufacturers. And I think it has been developed since the 1970s with Baygon and Fumakila as pioneers in this sector. We also see in this slide that there is a rise in the demand of herbal or nature-based mosquito repellents. So I can see a market there. Other livelihood options in peat landscape is rattan, where we have research in keeping rattan gardens in Katingan in central Kalimantan, where legacy is actually mentioned very much in the respondents. And also they are all concerned on the price. At the time of this research, the price plummeted because of one of the regulations put out by the government, but I think they are still rising slowly up to now. So we have already heard fisheries
as an alternative livelihoods option in peat landscape by Ibu Tati. I think that the number of fish species in various peat areas, in this case in Riau, is also in abundant. We also have this opportunity to have decorative or ornamental fish cultivated in the areas found in Siak and Pelalawan. Another livelihood options in peat landscape is sago, where, however, when you must harvest after 8 years, it only needs 0.05 hectares to produce 1 ton of sago starch. And here in the picture, you see that we have, the farmers have already has the ability to change the sago from the tree to a powder-based product. Another option for livelihoods in the peatland landscape is nipa, nipa fructicans, where is one of many underused feedstock species with potential for smallholders, energy entrepreneurs, and climate change mitigation and adaptation. Tapping can be maintained for up to 50 years, and it provides important ecosystem services as a natural buffer and habitat for aquatic fauna. All feedstock supply chains needs to be integrated into sustainable land use planning with local context, of course, and drivers taking into account so as to find synergies between the local and also national programs and policies in developing bioenergy options. And here we can see where the areas are marked in red in Sumatra and Kalimantan in particular, where in total the potential distribution of nipa is about 15.76 million hectares. And 46% of the potential distribution of nipa is forest land, where competition for land is low. So I conclude with the notion that there are livelihood options here for farmers, tappers, traders, and anybody who is actually living in the peatland areas, and farm diversification is very possible. Thank you. Thank you very much, Olia. So I think the panel here has all given a very positive view on the topic of people in peatland, but we also know from the sessions in the morning or from other sources that it's also challenging, and nothing will be resolved without actions, collaborations, and so on. But I would at this point actually let the audience come in with questions to the panel, and then we will have a last round with the panelists. So please, there will be microphones around in the room. So wave your hand, or if people have already been writing on cards, you can bring the cards here. So any hands up? Okay, yeah. Thank you, Ingrid. I'm just curious that how to... for your convenience, I am Agus Tampubolon from FODA. I'm just curious how to effectively and efficiently conduct restoration activities on degraded peatsum forests in Indonesia. As you know, that the typology of the degraded peatsum forest is reversible characteristics and very low productive. As you know, that we have the restoration opportunities assessment methodology role has been already set up, and how to operate this system to the degraded peatsum forest in terms of the cost and benefit from the biodiversity, social and economic cost and benefits perspectives. So maybe my question to Bu Ati and Pak Aulia, thank you. Okay,
Thank you very much. Maybe we take one more question so more people can speak up in the audience before we let the panel talk. Thank you. My name is Abi Ismarahman. I come from UK Climate Change Unit. It's interesting to hear all these stories, and especially what can we concretely suggest or recommend to the issue raised by Pak Slamet regarding the off-taker of the jelutung, I mean for arena cut, arena nut and also palm oil. There's no so much issue on the off-taking. I think Bu Hesti once mentioned that probably we can increase or improve the capacity of the tappers so they can not only tap but also process the gum. But what other things that can be concretely suggested? Thank you. Thank you. So would the panel manage to remember a third question? I think you're taking notes. I think we, yeah, one more question. Okay, hello, I'm Maria Nutinen from FAO, Italy. I had a chance to visit now and meet many district leaders these past few days, and the livelihood question and worry is really burning, both in Indonesia but also in Congo. I wanted to ask, there are some ongoing work on fisheries and developing these productive landscapes, both for income and livelihoods, but combining the paludiculture, the wet biomass production, fisheries, and different, maybe small-scale livestock, mushrooms, bee, I heard here bees, and honey production, so forth. But I wanted to understand also this, more for example, the fish value chain. Has somebody has experienced the drying or smoking of fish for expanding market zone, and it would be really useful to combine these experiences to one place in order to be able to propose something which has a possibility to compete with the income from palm oil. Thank you. Thank you very much. I think we now have a lot of things to respond to. So I will ask the panelists, I think all of you maybe can comment a little bit on these questions. To who would we start from, maybe from this end now? So everybody can get like prepared. Make it short, but we, yeah. Allow me to speak in bahasa Indonesia. Pak Agus Tambubolon, terima kasih pertanyaannya. Saya mungkin nanti akan disambung dengan Mbak Ati, ya Pak, urutannya. Dan yang pertama kali saya pikirkan adalah kemampuan masyarakatnya dulu untuk bisa berubah, karena lokasi bisa diubah, tapi jika masyarakatnya itu tidak bisa, itu akan sangat sulit. Jadi untuk alasan-alasan praktis, saya kira apa yang sudah disebutkan oleh Bu Hesti itu sangat tepat. Jadi peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat dengan pendampingan intensif itu akan sangat bisa membantu, tentu saja dengan insentif dari pemerintah juga. Ada kalanya beberapa cerita saya dengar masyarakat itu tidak diberi ilmu yang cukup, dan setelah ditinggal itu mereka akan kembali ke kegiatan semula. Nah, ini saya kira perlu ada teknik-teknik tertentu untuk kepraktisannya, untuk bisa membuat masyarakat itu tahu tentang pentingnya berubah, dalam artian berubah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Satu hal yang sering saya berikan pada saat saya memberikan hal seperti ini adalah, let me change to English a bit. Farmers tend to sell what is produced instead of producing what sells. Jadi itu ada dua hal yang memang berbeda, di mana masyarakat itu lebih sering menjual apa yang sudah ditanam sedemikian lama di lahannya.
tapi kita perlu membuka perspektif mereka bahwa sebenarnya yang dijual itu harusnya yang laku. Jadi yang ditanam itu juga harusnya ngelaku. Ini saya menjawab secara umum, nanti mungkin akan didetailkan atau lebih diarahkan oleh Mbak Ati. Untuk Pak Rahman, ya saya maaf, nama yang saya tangkap adalah Pak Rahman, sangat penting untuk memfokuskan pada kegiatan pengembangan pasar atau market development. Banyak sekali institusi yang mengembangkan metode-metode market development ini. Tapi yang saya lihat bahwa seperti yang saya utarakan tadi, intensive participation dari pendamping itu sangat penting. Dalam hal ini, jelutung pasarnya tidak akan serta-merta diambil oleh pedagang, karena pedagang harus tahu pasarnya itu akan seperti apa. 10 tahun yang lalu di Jambi, pasarnya ada, pedagangnya ada, tapi polisi juga banyak. Dan karena masyarakat mengambil dari hutan lindung, banyak yang ditangkap dan banyak juga yang mengeluh karena ternyata setelah berusaha satu minggu menyadap, keluarnya itu tidak seberapa. Keluarnya itu maksudnya usahanya untuk bisa menjual itu tidak mencapai apa yang diinginkan. Jadi kita perlu bersama-sama berinteraksi dengan semua pihak yang berkepentingan di sini untuk mengembangkan pasarnya. Ini mudah sekali dibicarakan, sulit sekali dilakukan, tapi dasarnya adalah market development. Kemudian Ibu dari FAO, terima kasih. Saya kira ini penting sekali untuk bisa mendiversifikasi lahan dalam kapasitas lahan yang dimiliki oleh petani. Saya melihat di beberapa fact sheets yang ada di luar, ada satu contoh bagus dari IPB yang mengembangkan multistrata diversifikasi lahan dari jelutung atau apapun juga yang jadi tanaman, kemudian perikanan, dan hal-hal lain yang ada di satu lahan. Jadi penting sekali untuk bisa memberitahu masyarakat bahwa hal itu sangat mungkin. Bicaranya nanti akan sangat praktis yang tidak mungkin dipahami oleh semua orang di sini, tapi contohnya sudah banyak, dan pengembangan diversifikasi lahan itu akan sangat penting untuk bisa membuka perspektif masyarakat sekali lagi bahwa mereka itu menjalankan bisnis. Jadi mereka harus tahu bahwa dari situlah peluang mereka untuk mendapatkan peningkatan penghasilan. Dari saya cukup. Yes, so who would like to go next? Okay. Yeah, I'll just add shortly. I think Pak Agustinus' question regarding how to do effective restoration. I would like to just zoom out a bit. I think you mentioned the keyword actually that the typology of peatland needs to be addressed from the beginning. And when we talk about typology, it includes, I think, the complexities of the biophysical factors, like the peat depth, the maturity, the water, hydrological conditions. So I think that's only one thing. But the remaining characteristics are also needed to be part of the documentation. For example, the socioeconomic and land governance. As we know, the conflict areas and non-conflict areas, and then regarding demography. So, but the bottom line is that I think knowing the typology will be a kind of like starting point for some lessons learned to be able to be replicated or upscaled to other areas. The rest, I think Aulia has mentioned, the sustainability, the capacity, and I think the capacity of the local communities. One thing that I think we believe or we think that agroforestry might work in this case because of the vulnerability of the market as well as the context, the biophysical context, is indeed diversification of the products. And I think this morning we heard also about a partnership
in which private sector can play a major role, and I think that's also part of the equation how to do effective and sustainable restoration. Thank you. So, okay, investing. I would like to give some comment because Aulia and Ati already mentioned it before about market development, sustainability, partnership, and I agree with that. Then I think we also need to improve the private sector engagement with government, with also farmer, to make it happen. I mean, in the value chains of not only the jelutung but also other other products, non-forest product. And for Maria from FAO, I would like to comment on the combined trees and fees. Yes, if it's possible, like Ibu Titi mentioned it before, it's called silvofishery, and we have it is already practiced in some part, like in South Sumatra and also in Central Kalimantan. The local people practice BJ, the fisheries on peatland. And I think that's all from me. Thank you. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormatin, Ibu moderator, ada beberapa hal yang mungkin saya akan mencoba menjawab berkaitan dengan utamanya adalah pertanyaan dari Ibu Maria dari FAO. Opsi untuk mengembangkan perikanan di lahan gambut, tentu saja tadi sudah kami sampaikan bahwa di lahan gambut itu tersendiri harus dilihat bentangannya, kemudian juga kanal-kanal yang memang untuk mendeteksi agar supaya lahan gambut yang lain tidak terbakar. Nah, tentu saja di sana yang berkaitan erat dengan airnya adalah agar supaya pH air tersebut adalah normal begitu. Jadi berkisar antara 6 sampai 8. Nah, ini tentu saja Ibu dan Bapak sekalian, tentu saja ada beberapa hal yang harus kita lihat bahwa lahan-lahan gambut tersebut memang berdekatan dengan masyarakat. Sehingga masyarakat tentu saja bisa memelihara apa-apa yang ada di sekitar lahan gambut atau mungkin kanal-kanal yang akan kita budidayakan ikan, kalau memang itu kegiatan yang akan kita lakukan budidaya ikan, sehingga dengan demikian tentu saja hasilnya akan bisa kita deteksi untuk peningkatan pendapatan keluarga pada umumnya. Tentu saja juga peningkatan konsumsi ikannya, tentu saja di sini adalah untuk ketahanan pangannya dan seterusnya, dan tentu saja adalah untuk nutrisi-nutrisinya agar supaya masyarakat-masyarakat di sekitar lahan-lahan gambut tersebut menjadi masyarakat-masyarakat tentu saja yang cerdas. Kemudian tentu saja berkaitan tadi dengan silvofishery dan seterusnya, bahwa di sana memang harus ada hal-hal yang berkaitan dengan green belt-nya, jadi berjarak 500 meter atau setengah kilo dari perairan, baik itu perairan-perairan umum daratan maupun perairan laut, sehingga tidak mengganggu daripada hutan-hutan mangrove dan seterusnya. Kemudian baru dilakukan budidaya atau tambak-tambak yang ada jaraknya sekitar 500 meter tersebut atau setengah kilo, tentu saja dengan ikan-ikan yang tahan di lahan-lahan tersebut sesuai tadi yang sudah disebutkan, bahwa itu tentu saja akan menghasilkan wanamina. Jadi artinya itu kolaborasi antara kehutanan dengan perikanan, dan hasilnya yang diharapkan tentu saja akan meningkatkan pendapatan bagi nelayan dan juga kelompok pembudidaya ikan. Kemudian yang terhormat Ibu Maria tadi, bahwa di Sumatera Selatan sudah banyak melakukan pengolahan-pengolahan ikan utamanya. Kalau tadi dikatakan bahwa ikan kering itu adalah ikan asap,
biasanya kita lakukan di Sumatera Selatan, dan juga ikan-ikan olahan yang lain, ikan asin dan seterusnya, yang notabene di sana memang berkaitan erat dengan hasil-hasil perikanan yang di perairan umum daratan. Karena memang potensi seperti tadi kami sebutkan bahwa potensi yang besar itu adalah di perairan umum daratan. Kalau lautnya hanya sekitar 844.700 hektar. Kemudian tentu saja Ibu dan Bapak sekalian dan yang terhormat Ibu Maria, bahwa ikan-ikan tersebut selain diolah, tentu saja seperti tadi kami laporkan bahwa itu sudah bisa dikonsumsi secara lokal, artinya lokal di sekitar Sumatera Selatan dan bahkan juga di daerah-daerah lain. Seperti disebutkan bahwa di sana ada kuliner, Ibu, yang namanya pindang, tapi akan lain dengan pindangnya di Jawa. Terus kemudian itu bisa diserap secara lokal, dan di sana juga kata Kementerian Dalam Negeri, kuliner yang paling nomor satu itu katanya ada di Sumatera Selatan, itu adalah kulinernya pindang, kemudian juga empek-empek dan diversifikasinya. Jadi empek-empek di sana, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa di sana ada kerupuk, kemplang, kemudian ada yang lain-lain, itu derivat daripada hasil-hasil kuliner yang ada di Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, hasil-hasil ini alhamdulillah bisa diserap oleh pasar yang khususnya di Sumatera Selatan dan juga di sekitarnya, Jambi, kemudian Riau, kemudian bahkan ada yang dibawa sampai ke luar daerah, di Jakarta dan seterusnya. Kemudian juga insya Allah ada yang diharapkan ke luar negeri. Jadi ada beberapa teknologi yang kami sudah uji coba dengan kawan-kawan, tentu saja bermitra dengan pengusaha dan juga dengan UMKM dan juga dengan dinas terkait seluruh stakeholder, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa derivat-derivat dari kuliner-kuliner khas yang ada di Sumatera Selatan itu pada akhirnya bisa diekspor, sehingga dengan demikian tentu saja ini diharapkan mendatangkan devisa bagi negara, dan juga tentunya khususnya di Sumatera Selatan tentu saja adalah untuk meningkatkan pendapatan. Beberapa hal ini, Ibu Moderator, yang kami bisa tambahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Yeah, I have got several questions on the paper, and they are for you, Pak Slamet. The discussion about here about farming, forestry, fishing. So how much is the translation happening? Okay, good. So the question to you and your farmer group, are you engaged in the fishing? Is it the way to diversify? So the question is farmers and fishermen different people? Or are you diversifying, doing farming and forestry and fishing? So what would be your comments on all the discussion about the fish? Because it's like five questions on my card about farmers and fishermen and how you can combine, or what you do today and how you see the future. Oke, terima kasih. Di kelompok Tani Makmur Jaya, untuk petani ikan kami belum berjalan, tapi untuk melihat dari keadaan lokasinya memang sangat cocok. Ya itu tadi dari Bapak Anu, memang yang sangat sulit itu untuk memberi pengertian kepada petani. Untuk mendapat hasil yang lumayan, bukan hanya terfokus dari pekerjaan yang satu hari ini kita kerja, satu hari ini kita dapat hasil. Tapi yang sangat sulit sekali bagi kami kelompok tani di sana untuk beri pemahaman kepada kawan-kawan. Sebenarnya banyak hal-hal yang selain daripada penanaman tani di areal kawasan itu, selain penanaman juga bisa dikelola dari perairan itu, sungai, untuk ber
beternak ikan. Ada juga contohnya di situ seperti lebah bisa. Cuman yang itu salah satunya kendala bagi kami di sana, Pak, Ibu, Saudara sekalian, untuk memberi pengertian kepada kawan-kawan, rekan-rekan kami di sana itu supaya bahwa sumber mata pencarian itu bukan satu aja bisa. Cuman mereka tidak mau mengerti, yang mereka lebih banyak fokus di satu hari bekerja, satu hari mendapat hasil. Itu. Jadi kalau dari sisi bagian anunya, dari sisi petani penanam dan pertanian itu sama saja, ada satu komoditi, satu istilah, satu kelompok, tidak ada bedanya. Cukup sekian dari saya, itu aja.